Assalamualaikum. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman dalam kondisi baik, sehat dan bahagia ya. Ide kado untuk hari guru nih teman-teman. Kado coklat silver queen cangki banget, dibungkus pakai kertas bisi aja. Dan hasil akhirnya seperti ini ya. Pertama kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Ini ada kertas bisi, kertas kado, HVS, pita satin. Ada juga lem dan nanti penggaris sama pensil, jangan lupa ya teman-teman. Ini kertas bisinya kita gunting ya, jadi ukuran 16x33 cm. Lalu atasnya ini dipakai penggaris ya 1 cm gitu. Nanti untuk area pengeleman teman-teman, kanan kiri nanti juga kita tekuk-tekuk gitu ya. Kanan 2 cm sama 3 cm. Ini hasilnya seperti ini. Dan juga pakai penggaris ya biar hasilnya lurus. Nanti setelah lurus tinggal kita kasih kertas kado juga untuk variasinya teman-teman. Ikutin terus ya step-stepnya, oke? Setelah kertas kadonya tertempel, tinggal ini kita pertegas ya garis bawah tadi kita bikin tuh. Digunting serong aja teman-teman kayak gini, kanan dan kiri lah ya, kira-kira aja. Jadi nanti bentuknya kayak bentuk permen gitu. Untuk ujungnya nanti dibikin zigzag juga ya teman-teman untuk variasi, biar kelihatan kayak permen beneran begitu. Setelah digunting hasilnya seperti ini ya teman-teman, tinggal kita tali aja pakai pita satin aku. Panjangnya 25 cm, kalau mau pakai tali rami juga bisa sih. Ini tuh variasi aja teman-teman mau pakai pita apa ya. Tinggal dimasukin aja kadonya, ini silver queen ya, cangki bahari. Ini kalau teman-teman panjangnya mau dikurangi juga bisa sih, nggak harus panjang ini ya. Biar kalau lebih ngepres lagi gitu. Kalau aku ini enggak, jadi hasilnya kan lebih panjang. Setelah itu tinggal dikasih ucapan aja ya. Ini pakainya kertas HVS, ukurannya 4x5 cm. Tinggal dibikin lope-lope aja aku sih kayak gini. Ditulis aja ini pinggirannya, aku kasih list dulu ya warna merah. Tinggal ditulis ucapannya nanti ya. Setelah ucapannya jadi tinggal ditempel aja sih teman-teman. So simple banget kan. Selain untuk hari guru bisa juga untuk hari ibu, kado ulang tahun juga bisa. Tinggal diganti ucapan depannya itu teman-teman. Selamat mencoba di rumah ya. Semangat. Terima kasih sudah menonton tutorial cara bungkus kado coklat silver queenku teman-teman. Semoga videoku bermanfaat ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support channelku. Yang belum support, subscribe channelku yuk. Nyalain lonceng notifikasinya juga ya, agar teman-teman selalu update video terbaru dari aku. Di like and share juga, biar lebih banyak teman-teman yang belajar papercraft dan juga bungkus kado cantik. Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Dadah, wassalamualaikum. Have a nice day teman-teman.